Oke. Ini masih Fahrenheit ya, sorry Fahrenheit. Setting. Oke, Celsius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, selamat berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah termometer infrared ya. Nah, fungsi utamanya ini sebenarnya bukan untuk mengukur temperatur tubuh, tapi digunakan untuk industrial. Jadi ini bekerja di range minus 20 sampai 750 derajat. Jadi tidak direkomendasikan untuk mengukur suhu tubuh, walaupun sebenarnya bisa ya. Oke, seperti apa termometer tersebut? Mari kita unboxing. Nah, ini tampilan boxnya infrared termometer. Oke, seperti ini. Bisa sampai 96 cm ya. Ini tampilan box belakangnya. Parameter, jadi dia menggunakan 9 volt ya, tidak seperti termometer untuk mengukur temperatur tubuh yang biasanya baterai A2 2 buah ini. 95% untuk support ratio. Oke, ini pengaplikasiannya untuk masak, untuk ini berbus air dan sebagainya ya. Oke, mari kita buka. Ini ada buku manual. Kita lihat. Bahasa Inggris. Ini. Ini speknya, nanti bisa sobat post bila ingin membaca lebih lanjut. Ini ya, baterainya 9 volt. Nah, ini bentuknya. Ini biasa setting ya, temperatur tinggi, temperatur rendah, bisa Celsius, Fahrenheit, ini backlight bisa on, flasher bisa on, zero off. Oke, kemudian ini bisa diatur. Oke. Ini penggunaannya. Ini instalasi baterai seperti ini, buka bawahnya. Oke.
Okay, ini bahasa Inggris. Ini bahasa Cina ya. Ini sampai sini untuk bahasa Inggrisnya. Separuh bahasa Inggris, separuh bahasa Cina. Ini ya, manual booknya. Nah, ini guide-nya. Ini ada lagi. Oke, ini unitnya. Jadi merek Aneng, ini seri TH06. Ini infrared termometer. Jadi dia bisa mengukur minus 20 sampai 750 derajat. Oke. Ini belum ada baterai ya. Ada baterainya. Nah, ini sudah saya siapkan baterai 9 volt merek Energizer. Oke. Kita pasangkan. Untuk onnya kita tekan sini aja deh, langsung on ya. Mode ini masih Fahrenheit ya, sorry Fahrenheit. Ini Celsius. Oke. Coba kita gunakan untuk nomor ini. Ini udah saya onkan solder posisi di 450. Coba ini berapa? Kena enggak nih? Empat tiga derajat pada ujungnya. Oke, itu ya. Coba kita ukur lagi. Oke, kadang kalau dia udah dingin dia naik dan panas, ya panas dia akan turun lagi. Jadi begitu ya solder ya, panas nanti setelah dia panas akan turun lagi. Ini dia naik, yang naik. Mulai turun lagi. Jadi setelah nanti udah panas dia akan turun-turun, setelah turun naik lagi gitu ya solder ya.
seperti halnya setrika. Dan foto air berapa derajat. Kedua, kalau badan kita kelima, keenam, oke, itu fitur-fiturnya. Kita akan coba untuk mengukur bara ya, kompor, dan mengukur es di kulkas. Jadi kita coba.